Terkait pasang yang terjadi di pesisir utara Jawa Tengah, khususnya di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, itu disebabkan karena pada saat itu adalah tanggal 19 sampai tanggal 25 Mei, itu adalah fase periode pasang tertinggi di bulan Mei. Nah, pada tanggal 22 Mei tahun 2022, BMKG menganalisa bahwa pada saat itu terjadi juga gelombang dengan kategori sedang atau dengan ketinggian 1,25 sampai 2,5 meter yang terjadi di pesisir utara Jawa Tengah. Dari kedua gabungan dua fenomena itu mengakibatkan rob yang terjadi di pesisir utara Jawa Tengah menjadi lebih tinggi daripada biasanya. Kami mengkonfirmasi bahwa rob ini terjadi di sepanjang pantai utara Jawa Tengah dari mulai Brebes, Tegal, Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kendal, Semarang, Demak, kemudian Jepara, kemudian Pati, dan juga Rembang. Kondisi ini kami perkirakan sampai tanggal 26 Mei 2022 karena pada tanggal 26 ini kondisi perkiraan pasang sudah mulai menurun dan juga gelombang laut sudah mereda pada kategori rendah yaitu di ketinggian 0,5 sampai 1 meter. Kami berharap masyarakat mulai mewaspadai dan mulai mencermati perkiraan BMKG maupun peringatan-peringatan dini yang diberikan dikeluarkan oleh BMKG. Dan semoga bencana ini segera surut dan segera berlalu sehingga masyarakat bisa beraktivitas kembali. Terima kasih.